menjadi salah satu pemain penting dalam tim. Ya, Marcelino Ferdinand lagi-lagi menjadi pemain penting bagi klubnya KMSK Deinze. Di mana Marcelino Ferdinand memberikan assist berkelas saat timnya melawan Winkelsport kemarin. Ya, KMSK Deinze ditahan imbang Winkelsport 1-1 di laga uji coba pramusim tahun 2023 sampai tahun 2024 berlangsung di Stadion Le Chanonir, Mouscron, Belgia. Dalam laga itu, Marcelino Ferdinand dipercaya pelatih KMSK Deinze, Marc Grosjean, untuk tampil sebagai starter. Gelandang serang 18 tahun itu awalnya bermain sebagai gelandang tengah. Akan tetapi, eks pemain Persebaya Surabaya itu bermain lebih ke depan di belakang striker sejak menit ke-7. Rotasi posisi itu nampaknya membuat Marcelino Ferdinand lebih aktif lagi dalam menyerang. Terbukti, pemain kelahiran Jakarta ini nyaris membobol gawang Winkelsport pada menit ke-8. Sialnya, sepakan Marcelino Ferdinand dari dalam kotak penalti masih dapat diblok kiper Winkelsport. Kemudian pada menit ke-16, Marcelino Ferdinand memberikan umpan backheel saat melakukan permainan kombinasi 1-2 dengan Denis Pricinenko di sisi kiri pertahanan lawan. Namun, Pricinenko yang menerima umpan dari wonderkid KMSK Deinze itu sempat kehilangan bola. Beruntungnya, Marcelino Ferdinand datang di saat yang tepat untuk kembali merebut bola dari kaki pemain belakang Winkelsport. Tak membutuhkan waktu lama, Marcelino langsung mengirimkan assist berkelas dunia kepada Sven Braken yang berhasil dijadikan gol. Tak hanya itu, Marcelino Ferdinand dipercaya oleh pelatih untuk menendang sepakan tendangan bebas milik KMSK Deinze seperti apa yang ia lakukan saat latihan bersama KMSK Deinze. Tendangan shot on target, namun sayang, tendangan Marcelino bisa ditepis oleh kiper lawan. Ya, memang tak mudah bermain di luar negeri dan menjadi pemain penting. Namun Marcelino sedikit demi sedikit telah membuktikannya di Liga Belgia. Jadi itulah tadi, perkembangan menakjubkan Marcelino Ferdinand dan menjadi pemain penting di KMSK Deinze. My stockings filled with acid. Am I dreaming? What just happened?